Halo, selamat siang. Bertemu lagi bersama channel Apri Hartono. Saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 2 Rawaci Selatan dalam rangka perpisahan sekaligus memperingati Hari Kartini di hari Selasa 30 April 2019. Saat ini sudah hampir jam 1 siang. Setelah tadi acara perpisahan di dalam ruangan, ini sekarang dilanjutkan dengan acara di luar ruangan, yaitu akan menerbangkan balon, juga mungkin nanti ada atraksi yang lain. Sabar saja ya, kita saksikan apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, juga anak-anak dari SMP 2 Rawajitu Selatan. Memang terlihat sederhana dari pakaian, dari acaranya, tapi sungguh menyentuh hati sekali karena ini adalah 100% ide dari anak sendiri yang mencari kostumnya, anak yang iuran, anak yang masak, pokoknya segala-galanya anak deh. Bapak Ibu Guru hanya terima beresnya aja. Maka Bapak Ibu Guru sangat mendukung acara ini dan mudah-mudahan nanti luar biasa hasilnya ya. Yuk, acara sebentar lagi akan dimulai. Sementara itu ada sambutan dari Ibu Tuti Sumirat, salah seorang guru dari SMP Negeri 200 Selatan. Yuk guys, saksikan terus nih guys acara ini guys ya, sampai selesai. Itu jangan-jangan malah sampai pingsan nih saya yang menyutingnya nih. Meriah sekali ini acara siang ini, balon-balon berterbangan. Kita saksikan juga ada petasan diletuskan, hanya tidak terlihat karena di siang hari ya. Tapi yang jelas, oh meriah sekali. Kita lihat balon-balon terbang tinggi, setinggi cita-cita anak SMP 2 Rawaci Selatan ya. Mudah-mudahan mereka dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan dapat meraih cita-cita mereka. Kita doakan saja. Semua